Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan review lagi ayam geprek terfavoritku yang sudah aku pesan berulang-ulang dan bahkan sudah pernah aku review di awal-awal aku di YouTube. Ada yang sudah lihat videonya? Yang udah lihat videonya, mantap, kasih like ya. Nah, apa itu? Itu adalah ayam geprek Rindu Sunah. Buat subscriber baru, jangan lupa juga di subscribe, oke? Dan di like juga. Nah, ini ayam geprek Rindu Sunah ini aku suka banget. Aku sampai ngepesen itu berkali-kali banget sebelum aku upload video ini. Sebelum aku makan ini, maksudnya malam sebelumnya aku juga sudah makan juga. Makanya ini terfavorit sih. Dan aku pesen 2 box, bukan 2 box, maksudnya 2 porsi ya. Aku pesen 2 porsi. Biasanya aku yang makan sendiri. Ya. Gitulah, tapi nggak tahu hari ini aku akan makan berapa. Lihat aja. Oke, mari kita review. Oke. Nih. Jadi, untuk packagingnya, untuk tempat atau wadahnya, di sini dia pakai kayak tempat semacam apa nih ya? Styrofoam ya, kita sebutnya. Ini tempatnya kayak semacam styrofoam gitu. Nah, wadahnya sih nggak terlalu besar, tapi ini cukup lah buat satu porsi yang sangat enak. Oke, mari kita buka. Lah, tibalah di saat ini. Ini adalah saat-saat paling aku suka banget, yaitu nge-review dan makan. Oh ya, for your information, aku sudah cuci tangan. Jadi jangan khawatir lagi. Nah, ini untuk tampilannya. Kurang jelas ya. Di sini aku dapat ayamnya, nasinya untuk ukuran satu porsi. Ayamnya keren sih, jumbo banget. Aku suka ayam yang gede kayak gini. Terus sambelnya melimpah banget, ya kan? Kan wajib pesen sih. Terus habis itu di sini ada tahunya, timun dan selada. Bagi kalian yang udah ngikutin atau yang nonton aku review ayam geprek ini mulai dari aku awal nge-YouTube, ya kan? Itu kan di sininya ada kayak kol direbus gitu, kubis ya, kubis direbus. Nah, kalian juga bisa request lalapannya dikasih selada aja atau kalian mau lalapan ini. Itu suka-suka hati kalian. So, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita review. Sebelumnya aku nih habis pulang sekolah, ya kan? Jadi aku masih pakai seragam. Kok bisa ya keadaannya sama kayak waktu itu aku nge-review ayam geprek ini? Aku habis pulang sekolah juga gitu. Kita minum dulu. Chan. Cheers. Kita makan gini aja. Oke, makan harus pakai tangan kanan. Oke. Kita first bite. Ntar ya. Kita potek dulu. Nih. Chan. Oh ya, aku suka banget sih ayam yang ukurannya gede kayak gini. Dan ini pasti bakal memuaskan banget sih. Dan rasanya itu enak banget. Untuk ayamnya sendiri dia memiliki rasa yang cukup gurih. Terus untuk sambalnya dia gak terlalu pedas. Enak, dan sambalnya fresh atau seger banget dengan lombok yang wow, pokoknya. Kita coba timunnya, Chan. Enak banget. Ini kita juga dikasih tahu. Cuman dimana itu tahunya enak. Tahunya itu gurih, nggak keasinan,
dan nggak juga terlalu hambar, pokoknya pas lah. Kalian wajib pesen sih. Chan. Oh iya. Guys, buat kalian yang mau pesan atau mau langsung datang ke store ya, kalian bisa langsung aja datang ke Jalan Rawa Green dulu nomor 161. Dan bagi kalian yang mager, ingin di rumah aja sambil gelimbang-gelimbung dan merasakan ayam geprek yang enak ini, kalian bisa langsung aja WA, catat ya. Siapkan catatan kalian, aku akan bacain nomornya. Oke. Jadi nomornya 0805. Catat. 7739 76257. Kalian wajib pesan sekarang karena ini benar-benar recommended dan enak banget ini pastinya. Chan. Untuk nasi porsi segini udah cukup banget sih buat aku. Kita coba seladanya. Ini juga seladanya fresh banget. Makanya aku suka banget semua yang dipakai fresh. Di sini kalian wajib beli, wajib. Chan. Oke deh guys, aku habisin dulu ya. Baru habis itu kita lanjut lagi. Oke guys, jadi kalau kalian tahu ini udah hampir habis ya kan. Ini memang nikmat sih, surga dunia. Dan kalau di video awalnya kan aku nyebutnya rindu sunnah, ternyata itu salah guys. Yang bener itu ayam geprek rindu sunnah, bukan sunnah. Chan. Last bite. Tenang, masih ada porsi berikutnya. Bagi kalian pecinta ayam geprek yang sama kayak aku juga, kalian wajib sih nyobain ini dong sekali-sekali, ya kan? Ini top banget. Parah. Ini karena aku kurang nasinya. Kita ambil dari porsi sebelahnya. Oke, kita ambil setengah. Kita coba ambil ya. Semua juga gak apa-apa. Ya. Setengah aja lah. Diet ya. Iya, takutnya nanti membesar badannya. Takut melebar. Dan ini aku akan sisain untuk makan berikutnya. Karena ini tuh masih enak banget gitu, guys. Untuk porsi nasinya sih untuk aku harus gede ya, tapi buat kalian yang porsi makannya bukan makan monster gitu, cocok sih nasinya, memang pas. Thank you.
Kalian mau beli sih. Ini enak banget. Beneran aku ini selada sendiri juga. Jadi ini enak banget diperpaduin. Ini ronde kedua, aku habisin dulu ya. Enak banget. Kalian tonton aku makan ya, biar makin ngiler. Kalau kalian ngiler, pesennya ke Ayam Geprek Rindu Sunnah. Nih, aku kasih lagi ya nomor WA-nya nih. Ini nomor WA-nya ada 0805, sama sih ya, 0 sama 0, mohon dipahami. Habis itu 7739, habis itu baru 76257. Enak. Ini crispy-nya crispy banget, parah. Sambelnya melimpah, enak banget. Chan. Last bite. Chan. Ternyata gak jadi last bite guys, karena aku nambah lagi. Aku ngambil dari porsi ini. Jadi porsi ini udah habis tuh. Udah ada nasi. Saking enaknya sih, parah. Ayam Rindu Sunnah memang juara, gak kalah sama yang lain-lainnya yang udah branded. Oke, habis deh. Tuh, sampai tak tersisa, tak terhingga. Kalau kalian tanya tulangnya, ini ya tulangnya. Aku nggak makan tulang, oke? Oke. Jadi, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian. Pokoknya harus subscribe dan nyobain ini juga. Untuk lebih jelasnya, untuk mau info WA-nya atau alamatnya, nanti aku akan jelaskan semuanya jelas di kolom description box di bawah, oke? Jangan lupa di komen juga ya. Jangan lupa juga beri, ya itu sama sih kayak komen, beri kritik dan saran supaya aku bisa semakin maju ke depan. Oke guys, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top banget Rindu Sunnah.